مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladhi wakafa thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadri lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Soleh Sakola beserta seluruh pengurus imam dari Masjid Al-Munawar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Qala muallif rahimahumullah, wa alam annahu la yashihu at-takbir ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض. وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب. فإن كان بلسانه خرش أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. الإمام النووي beliau menyatakan takbir tidak sah ataupun bacaan-bacaan zikir di dalam sholat terkecuali dilafadzkan dengan lisannya seukuran dia mendengar sendiri bacaan tersebut jika tidak ada penghalang bagi dirinya. Nah, ini maksudnya rukun kauli. Rukun kauli di dalam sholat wajib dilafadzkan. Tidak semua zikir di dalam sholat itu hukumnya wajib dilafadzkan. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Nah, yang wajib itu yang dimaksud oleh Imam Nawawi yaitu rukun kauli fi sholati, rukun ucapan di dalam sholat. Itu yang harus kita lafadzkan. Harus kita lafadzkan. Dan ukuran minimalnya kita mendengar sendiri bacaan itu. Jadi tidak ada rukun qauli dibaca dalam hati, tidak ada. Rukun qauli itu harus dibaca dan minimal kita mendengar sendiri bacaan tersebut. Apa saja rukun qauli? Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu harus dilafadzkan di semua sholat lima waktu. Walaupun sholatnya sirriyah seperti sholat zuhur dan asar, hukum melafadzkannya tetap wajib. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan jika tidak dibaca rukun qauli, Imam Nawawi mengatakan la yasih, tidak sah. La tasihu sholatuhu, sholatnya bisa dinyatakan tidak sah. Jadi takbiratul ihram harus kita lafadzkan, baik itu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat lima waktu semuanya. Yang kedua, surat al-fatihah. Itu juga harus dilafadzkan
Di dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum wajib membacanya. Surat Fatihah. Karena ada hadis dari Nabi, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berlaku bagi imam dan makmum dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, imam saja, makmum tidak baca sah. Karena dianggap satu riwayat, Nabi mengatakan menurut mazhab Hanafi, bahwa imam itu yang menanggung makmum. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, solat-solat yang sifatnya sirriya, makmum wajib membaca surat Fatihah. Seperti solat zuhur, solat asar. Tapi kalau solat jahriyah, maghrib, isya, subuh, maka makmum dianjurkan tidak membaca surat Fatihah. Cukup mendengar bacaan daripada bacaannya imam. Ini perbedaan di dalam mazhab. Namun kita Syafi'i, baik imam ataupun makmum, wajib membacanya. Wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan harus dibaca. Imam Nawawi mengatakan, hatta yatalaffadha bilisanihi, hingga dia melafadzkan dengan lisannya, bihaitsu yusmi' nafsahu, dengan ukuran minimal dia mendengar sendiri bacaannya. Tapi kalau dalam hati, gak bisa. Khususnya rukun qauli. Makanya kita harus tahu rukun qauli apa saja yang wajib kita lafadzkan. Takbiratul ihram, suratul fatihah, rukun qauli. Kemudian tasyahud akhir, beserta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah assalam, salam yang mengakhiri solat. Salam pertamanya itu yang wajib. Semua ucapan yang wajib rukun qauli ini, maka dia juga wajib dilafadzkan di solat lima waktu. Kalau itu tidak dikerjakan dalam pandangan Madzhabi, lam tasihha solatuhu. Imam Nawawi mengatakan solatnya tidak sah. Lam tasihha. Nah, Imam Nawawi salah satu imam besar mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama di dalam pengukuhan mazhab Syafi'i. Kecuali orang yang bisu. Orang bisu, rukun qauli dia tidak mampu membacanya, itu ma'afu, dimaafkan. Tapi yang normal harus melafadzkan. Tapi diberikan satu cara, harrikhu, tetap bibirnya itu berusaha untuk membaca walaupun tidak keluar suara. Seukuran orang yang mampu membacanya. Watasihhu salatuhu, maka salatnya sah bagi orang yang bisu. Wa'lam annahu la yasihhu at-takbir bil ajamiyah liman qadara alaihi bil arabiyah. Wa amma man la yaqdir fayasih wa yajib alaihi ta'allumul arabiyah, fa in qassara fi ta'allumi lam tasihha salatuhu wa tajibu i'adatu ma sallahu fil muddati allati qassara fiha an ta'allumi. Imam Nawawi menyatakan, ketahuilah bahwa takbir tidak sah menggunakan bahasa ajam. Bukan hanya takbir, berlaku semua. Semua zikir, semua bacaan kalau menggunakan bahasa asing, batal. Pernah terjadi dulu, surat Fatihah ditransit ke dalam bahasa daerah masing-masing. Di Turki dulu begitu. Ketika runtuhnya Daulah Utsmaniyah, presidennya ini merubah semua bahasa Arab ke dalam bahasa Turki. Khutbahnya dirubah, azannya dirubah. Bahkan sampai kepada bacaan sholat dirubah, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Dalam pandangan fikih tidak sah. Kalaupun doa,
kita menggunakan bahasa kita, bukan bahasa Arab, diperbolehkan khususnya di dalam sujud yang dimana di situ dianjurkan kita banyak berdoa. Kita tidak kuasai bahasa Arab. Kita hanya mampu berdoa menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya. Maka diperbolehkan dengan syarat tidak dilafadzkan. Cukup di dalam hati. Dan Allah tahu itu permintaan kita. Tapi ketika kita lafadzkan, mayoritas ulama mengatakan batal sholatnya. Jadi gak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Makanya Imam Nawawi tegaskan di sini, wa'lam annahu la yashihu takbir bil ajamiyah. Ketahuilah bahwa takbir tidak boleh dengan bahasa ajam. Takbir, surat Fatihah, dan semua zikir di dalam sholat tidak boleh kita rubah ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Karena zikir-zikir itu sudah baku. Ya, hukumnya sudah dari Nabi. Nabi melakukan itu. Ini namanya ibadah mahdhah, ibadah yang memang asli dari Rasulullah. Tidak boleh kita rubah aturan tersebut. Ada ibadah ghairu mahdhah yang aturannya tidak ditetapkan secara kukuh, secara baku oleh Nabi, seperti perayaan Maulid Rasul. Itu tidak pernah ada yang mengatakan ibadah Maulid Nabi, memperingati, dia tidak masuk konteks ibadah dalam hukum fikih. Tapi di dalam perayaan itu ada ibadah. Kenapa ada ibadah? Karena di situ menceritakan sirah, biografi Rasulullah, di situ ada membaca ayat Al-Qur'an, di situ ada salawat kepada Nabi, di situ ada nasihat, ada penceramah, memberikan taujihat, di situ juga ada memberikan makanan. Di dalam acara itu ada pahala, ada ibadah. Tapi perayaannya itu bukan ibadah. Peringatan, zikra. Liman qadara alaihi bil arabiyah wa amma man la yaqdir fayasih wa yajib alaihi ta'allumul arabiyah. Adapun orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram, mungkin dia baru masuk Islam, maka dikatakan sah untuk sementara. Tapi diperintahkan tetap belajar bahasa Arab, belajar mengaji qiraatul Quran. Maka Imam Nawawi mengatakan di sini, kalau dia tidak bisa, harus ada usaha untuk belajar. Harus ada usaha untuk belajar. Kalau nanti dia sudah belajar dan sudah bisa, maka dia yang orang mu'alaf tadi tidak perlu lagi mengulang sholat karena dia baru masuk Islam. Tapi kalau dia dari awal Islam tapi tidak bisa mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, tidak bisa membaca Fatihah, maka diperintahkan dia belajar sampai bisa. Kalau sudah bisa, dia qadha sholatnya itu, mengulang sholatnya. Tapi kalau mu'alaf tidak. Seingatnya berapa sholat yang dia gunakan, tidak menggunakan bahasa Arab, maka sholat itulah yang dia harus menggantinya. Bagi orang yang dari awal Islam, kemudian orang ini tinggal di daerah yang banyak ustadz, banyak ulama, banyak. Beda kalau orang Islamnya tinggal di pedalaman hutan, dia tidak diperintahkan wajib mengulang sholatnya, sholat sebisanya, karena tidak sampai dakwah kepadanya. Jadi Islam tidak menyulitkan. Oleh sebab itu bahasa Arab, Allah pilih bahasa yang sudah Allah seleksi dari sekian bahasa. Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa yang menterjemahkan firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu Qur'ana Arabiyah la'allakum ta'kilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar kalian bisa berpikir, ta'kilun. Kenapa yang dipilih bahasa Arab untuk firman Allah, kitab suci Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah.
Karena satu-satunya bahasa yang bisa menjelaskan seluruh terjemahan yang ada dalam jiwa, akal, hati, dan seluruh kosakata yang ada di alam semesta ini, semuanya itu terpenuhi di dalam kosakata bahasa Arab. Bahasa lain tidak sebanyak kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab. Makanya Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang beliau lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, Al-Arabiyya afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Itu Al-Qur'an ketika dibaca oleh Ustadz Soleh Sakola misalnya dengan suara yang indah, baca surat An-Nisa isinya misalnya tentang masalah warisan, kita yang mendengar tidak tahu artinya, terasa nikmat. Semuanya sesuai porsinya, nada-nadanya. Kayaknya dalam ilmu qiraah ada itu qiraah, nahawan, jiharka, hijazi, itu semua sesuai dengan keindahan sastra Al-Quranul Karim yang tertinggi, yang mampu menerjemahkan firman Allah. Padahal lagi cerita warisan, tapi terasa nikmat. Surat An-Nisa, ada ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan. Tapi indah. Kenapa indah? Karena bahasa ini adalah bahasa yang menerjemahkan firman Allah. Dan Allah pilih. Kayaknya Ibnu Katsir mengatakan bahasa yang paling fasih bahasa Arab. Paling jelas, paling luas maknanya, dan paling besar pengaruhnya bagi makna-makna yang tersembunyi di dalam jiwa. Itu kata Ibnu Katsir. Di dalam firman Allah Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Saya buka di kitab tafsir berjudul Ma'alimu Tanzil, karya seorang mufassir bernama Al-Imam Al-Baghawi, yang lahir tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah. Sebagian mengatakan 510 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan wafat pada tahun 510 Hijriah. Sebagian ulama menyatakan wafat pada tahun 516 Hijriah. Ketika beliau menafsirkan firman tersebut, beliau mengatakan, innallaha azza wa zal allama Adam bijami'il lughat. Makna firman itu, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama, yaitu Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh bahasa. Seluruh bahasa. Thumma takallama kulla wahidin min auladihi bilughah. Kemudian dari bahasa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Nabi Adam berbicara kepada setiap anak-anaknya. Setiap anak dengan bahasa yang berbeda. Wa tafarraqu ila al-bilad wa khassa kullu wahidin minhum bilughah. Kemudian anak turunan Adam mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia, dan mereka masing-masing membawa bahasa yang sudah Nabi Adam ajarkan kepada mereka. Jadi semua bahasa, bahasa Makian, bahasa Ternate, dari Nabi Adam menurut Imam Baghawi. Karena Nabi Adam mengajarkan seluruh bahasa manusia. Ini yang dimaksudkan di dalam firman Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia mengajarkan kepada Nabi Adam al-bayan. Apa itu al-bayan? Di dalam tafsir At-Tabari yang disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, al-bayan artinya al-lughat, artinya bahasa-bahasa.
Allah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam bahasa-bahasa. Al-Bayan. Dalam satu riwayat disebutkan ta'allamul arabiyata wa 'allimuhan nasa. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan ta'allamul arabiyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya setengah agama kalian itu menggunakan bahasa Arab. Setengah agama Islam itu membutuhkan bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ahibbul arab lithalas, cintailah Arab karena tiga, li'anni arabiyun, karena saya bangsa Arab. Wal Quran arabiyun. Al-Quran kitab suci umat Islam, kitab sucinya kita bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyun. Bahasanya penghuni surga bahasa Arab. Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan rahimallahu ra'an aslaha lisanahum minal lahani. Semoga Allah merahmati doanya beliau, Sayyidina Umar, bagi orang yang memperbaiki lisannya di dalam berbahasa dari kesalahan. Dalam riwayat yang lainnya Sayyidina Umar mengatakan ta'allamul arabiyata fa innaha tazidu fil muru'ah wa tathbutul aql. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab menambah wibawa dan menguatkan akal. Lalu di pesantren kita belajar berjenjang dari kitab paling dasar namanya Jurumiyah. Naik lagi ke Jurumiyah namanya Mukhtasar Jiddan karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Naik lagi setelah Mukhtasar Jiddan namanya Mutammima Jurumiyah. Naik lagi kalau sudah khatam kitab namanya Al-Kawakib Durriyah atau Qatrun Nada. Bisa Al-Kawakib Durriyah atau Qatrun Nada. Setelah itu sudah khatam itu kitab, lanjut lagi kepada Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah naik lagi Syarhu Ibni Aqil. Naik lagi kepada kitab Al-Jawharul Maknun yang membahas tentang balaghah. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ini dikuasai baru bisa membaca kitab dengan baik dan benar. Ilmu ini tujuannya agar kita paham bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya ada sahabat ahli Al-Quran bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan ta'allamul arabiyata kama tata'allamun al-Quran. Belajarlah bahasa Arab sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Makna belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, posisinya sama dengan mempelajari bahasa Arab. Ibnu Taimiyah mengatakan ad-dinu fihi aqwalun wa af'alun fa fahmul arabiyyati hiya tariqatu ila fahmi aqwalihi. Agama Islam ini terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, dan memahami bahasa Arab satu metode untuk memahami ucapan-ucapan agama. Mungkin yang sudah usia mau belajar memang agak sulit. Tapi tidak ada pintu tertutup. Masih ada anak kita. Masih ada cucu kita. Berikan kesempatan untuk mereka belajar bahasa Arab. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan innahu fardu ainin ala kulli muslim. Sesungguhnya mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bagi yang masih mampu, wajib. Kalau yang sudah tidak mampu, sudah kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena memang tidak semua orang mampu, dan agama tidak pernah memaksa orang di luar kemampuan. Makanya saya bilang yang masih adik-adik, masih muda, ini arahkan ke dalam bahasa Arab. Jangan hanya diutamakan bahasa Inggris saja. Bahasa agama kita, bahasa Arab diutamakan.
setelah itu terserah bahasa apa yang mau dipelajari bisa. Bahasa Inggris dan lain sebagainya. Gak ada larangan. Karena begitu pentingnya posisi bahasa, bahasa Arab. Bahkan dikatakan, orang kalau mau mengenal Al-Quran kata per kata, atau dia ingin menukuni bidang tafsir Al-Quran, dia ingin menjadi ahli tafsir, maka ilmu ini wajib dipelajari. Ilmu di dalam menguasai bahasa Arab. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir, beliau mengatakan, a'ribul kalam likai ta'riful Qur'an. Analisalah setiap kata dalam bahasa Arab agar kalian bisa mengetahui setiap kata di dalam Al-Quran. Jadi satu bidang ilmu namanya ilmu i'rab, bagian dari ilmu bahasa Arab, pelajaran namanya al-i'rab. Al-i'rab itu pelajaran menganalisa setiap kata, mana subjeknya, mana objeknya, mana pelakunya, mana fa'ilnya, mana fi'ilnya, kata kerjanya, dan seterusnya. Itu namanya i'rab. Ada seorang syekh namanya Syekh Darwis. Syekh Darwis punya kitab 9 jilid berjudul Kitab I'rabil Quran. Kitab yang membahas tentang analisa kata di dalam Al-Quran. 9 jilid. Dan ini perintah Nabi. Saya dapati hadis tentang perintah Nabi agar kita menganalisa setiap kata dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke wilayah menganalisa setiap kata dalam Al-Quran, kita harus menguasai kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya yang lahir tahun 321 Hijriah. Wafat 405 Hijriah. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Dari Abi Hurairah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ribul Quran wal tamisu gharaibahu." Analisalah setiap kata di dalam Al-Quran, kata Nabi. Dan telitilah kata-kata yang sulit di dalam Al-Quran. Jadi banyak sahabat itu tidak mengetahui kosakata di dalam Al-Quran. Ada beberapa kata yang sahabat sendiri sulit memahaminya. Itu sahabat yang dekat dengan Nabi. Oleh sebab itu ulama setelah generasi sahabat, mulai dari masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama salaf dan khalaf, mereka membuat satu bidang ilmu baru. Namanya ilmu gharaibil Quran, atau ilmu gharibil Quran, ilmu yang membahas kosakata yang sulit dipahami di dalam Al-Quran. Seperti Imam Ibnu Qutaibah memiliki satu karya ilmiah berjudul Kitab Gharibil Quran, kitab tentang kata yang sulit di dalam Al-Quran. Ibnu Solah, ahli hadis. Jadi bahasa Arab ini dibutuhkan oleh semua ilmu agama. Kita berbicara fiqih, kita butuh kepada bahasa Arab. Kita berbicara ilmu tafsir Al-Quran, kita butuh kepada bahasa Arab. Berbicara hadis Nabi, butuh kepada bahasa Arab. Semua ilmu agama membutuhkan bahasa Arab bagi orang yang mendalami. Ini kan fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah mempelajari ilmu agama seperti tafsir Al-Quran, hadis Nabi. Bagi dia yang seorang ulama, hukumnya dia fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar dalam satu kampung itu, yang lain tidak kena wajib. Tapi kalau dalam satu kampung gak ada yang paham tentang ilmu ini, yang lain berdosa. Fardu kifayah. Makanya harus berterima kasih kepada para ustadz. Kalau ada ulama
dia kuasai ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, satu kampung selamat, tidak kena dosa. Tapi kalau tidak ada, ini semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi beberapa ilmu agama itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang wajib, masalah ibadah, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, kalau bahasa Arab, dia pendukung ilmu yang wajib. Al-hukmu lil wasail, hukmu lil maqasid. Oleh sebab itu Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair fi Nahwi, innaha yahtaju ilaiha jami'ul ulum. Sesungguhnya ilmu bahasa Arab atau bahasa Arab dibutuhkan seluruh ilmu. Seluruh ilmu membutuhkan kepada ilmu bahasa Arab. Apalagi seorang yang dia mengambil bidang hadis Nabi. Dia mengambil bidang hadis Rasul. Dibilang dia sebagai orang yang mendalami ilmu hadis, ilmu ini terlebih dahulu dikuasai, baru dia belajar ilmu hadis. Sebagaimana pernyataan Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah, beliau mengatakan, yang bagi lil muhaddis an la yarwiya hadithahu biqiraatil lahan au musaffahin. Suhuf, musahafin, au musahafin. Selayaknya orang yang meriwayatkan hadis Nabi di kalangan ahli hadis, di kalangan ahli hadis, ketika meriwayatkan hadis Rasul, jangan sampai bacaan i'rabnya salah dan salah membaca hurufnya, kurang di dalam hurufnya dan lain sebagainya. Bagi ahli hadis, itu aib, itu satu kesalahan besar. Orang yang ahli hadis membaca hadis Nabi keliru. Kalau kita orang awam, keliru manusiawi. Tapi ketika mereka sudah menggeluti ilmu hadis dan sudah diberikan gelar ahli hadis, maka ada hukum khusus bagi mereka. Tidak boleh meriwayatkan hadis yang kurang bacaannya, yang salah i'rabnya, yang dia salah penyebutan hurufnya. Itu namanya tasfih. Ada namanya lahan. Lahan itu salah dari susunan katanya. Ada yang namanya tashif. Tashif itu salah di dalam menyebutkan kata. Kalau tadi susunan kata lahan, sisi i'rabnya. Kalau kurang lebih, itu namanya tashif. Tashif dalam ilmu hadis disebut dengan tashif. Maka dalam kitab Fathul Ghais, satu kitab hadis berjudul Fathul Ghais, di situ disebutkan ala talibil hadis, ala talibil hadis ayyata'allama minan nahwi wal lughatil arabiyyah ma yaslamu minhu minal lahan au minal lahan wat tashif, minal lahan wat tashif. Selayaknya penuntut ilmu hadis, orang yang ingin belajar ilmu hadis, selayaknya bagi dirinya belajar terlebih dahulu ilmu nahu dan ilmu bahasa Arab, agar dia selamat dari kesalahan menyebutkan hadis Nabi. Imam Sibawe, pakar bahasa Arab, tapi bukan orang Arab, orang Persia, namanya Imam Sibawe. Bahkan kitab nahunya itu menjadi Al-Qur'annya kitab nahu. Para ulama memberikan julukan kitab beliau itu Al-Qur'annya ilmu nahu. Berjudul Al-Kitab. Nama kitabnya berjudul Al-Kitab. Imam Sibawi pertama-tama ingin belajar ilmu hadis. Belajar kepada seorang ahli hadis namanya Hammad Ibnu Salamah. Ketika Imam Sibawi membaca hadis Nabi keliru, sang guru membenarkan, ini bacaannya salah, bukan seperti itu. Setiap kali membaca hadis Nabi keliru bacaannya. Akhirnya Imam Sibawi memutuskan, kalau begitu saya belajar dulu bahasa Arab.
Kemudian beliau mengatakan, saya akan belajar bahasa Arab hingga tidak ada seorang pun menyalahkan bacaan saya. Beliau mulai lagi dari nol belajar bahasa Arab, ilmu nahu. Karena kesungguhan beliau, beliau jadi imam besar di dalam bidang ilmu bahasa Arab. Namanya Imam Sibawi. Nah, sang guru mengatakan, Hammad ibni Salamah mengatakan, "Mathalul ladzi yatlubul haditha wa la ya'rifu nahwa kamathalil himar." Perumpamaan orang yang sibuk belajar ilmu hadis. Dia sibuk belajar ilmu hadis, namun tidak paham ilmu nahu, maka dia bagaikan himar, keledai. Karena pasti akan salah di dalam menerjemahkan hadis tersebut. Itu pernyataan Imam Hammad ibnu Salamah. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, "La yuqbal rajulu bi naw'in min hadhihi al-ulum ma lam yuzayyin nafsahu bil arabiyah." Seseorang yang ingin mengajar ilmu hadis atau tafsir Al-Quran, namun dia belum menghiasi dirinya dengan pemahaman ilmu bahasa Arab, maka ilmunya itu ditolak. Kata Ibnu Mubarak, hadis terutama, tafsir apalagi, tafsir Al-Quran apalagi, itu syarat yang disyaratkan oleh para salaf. Ibnu Mubarak ulama salaf, lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Nah, ini beberapa agwal, pendapat-pendapat para ulama tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ada sahabat punya profesi mutarjim Rasul, sebagai penterjemahnya Rasulullah. Ini sahabat pandai, pintar, alim, soleh. Namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sekretaris Nabi dan orang yang mencatat wahyu. Juga mutarjim, penterjemahnya Rasulullah. Bahkan seorang ulama bernama Syekh Adnan mengarang kitab tentang biografi Zaid bin Thabit berjudul Zaid bin Thabit Katibul Wahyi wa Jami'ul Quran. Zaid bin Thabit sekretaris yang menulis wahyu dan juga termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran. Karena beliau termasuk orang yang ditugaskan menulis Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai mushaf. Salah satu orangnya adalah Zaid bin Thabit. Nah, Imam Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Siyaru A'lami Nubala mengutip riwayat, Nabi memerintahkan beliau belajar bahasa asing, bahasa Suryani. Maka Zaid bin Thabit mempelajari bahasa tersebut hanya dalam waktu 15 hari. Beliau kuasai bahasa itu. Inilah yang dikatakan man ta'allama logata kaumin amina min makrihim. Orang yang belajar bahasa asing, dia aman dari tipu daya mereka. Makanya agama Islam juga menganjurkan kita belajar bahasa asing. Cuma ada prioritas. Yang mana terlebih dahulu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita dahulukan, yaitu bahasa Arab. Setelah itu bahasa-bahasa lain, selama kita disebut sebagai orang Islam. Dan harus kita lebih muliakan bahasa ini dibanding bahasa yang lain. Karena ini bahasa firman Allah. Ini bahasanya Nabi. Ini bahasanya penghuni surga. Jadi aneh jika ada orang Islam melecehkan bahasa Arab. Bahkan mengatakan bahasa teroris. Nah, ini berbahaya. Karena itu menyangkut kitab suci kita umat Islam. Itu menyangkut bahasa Nabi Muhammad. Itu menyangkut bahasa ilmu agama Islam yang semuanya ditulis menggunakan bahasa Arab. Imam Ghazali itu, Al-Imam Ghazali, kitabnya diantaranya Ayyuhal Walad itu menggunakan bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Tapi Imam Ghazali tahu bahwa bahasa agama Islam itu bukan bahasa tempat tinggalnya. Maka ulama setelahnya itu beliau izinkan diterjemahkan kitabnya ke dalam bahasa Arab.
Jadi tidak semua kitab Imam Ghazali berbahasa Arab, bahasa Persia, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seperti kitab Tadhkiratul Awliya, kitab yang terkenal di kalangan ahli tasawuf berjudul Tadhkiratul Awliya. Nah, kitab ini juga bahasanya bukan bahasa Arab aslinya. Dia bahasa Persia. Namun ulama-ulama setelahnya menerjemahkan kitab tersebut ke dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena ini bahasa agama Islam. Oleh sebab itu mempelajari bahasa asing suatu anjuran juga oleh agama kita. Nabi mengatakan kepada Zaid bin Thabit, belajar bahasa asing. Bahasa Suryani, beliau menguasai dalam waktu 15 hari. Riwayat yang lain 17 hari. Kalau kita sekarang satu bahasa itu bisa 5 tahun. 4 tahun. Zaid bin Thabit 15 hari sudah cukup. Bahkan Az-Zahabi menceritakan dalam waktu 15 hari, beliau sudah mampu berbicara bahasa tersebut, mampu menulis dengan baik dan benar, dan mampu menerjemahkan surat-surat yang dikirim kepada Nabi menggunakan bahasa asing. Ada dubesnya Nabi, dubes, menguasai berbagai bahasa. Namanya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau ini juga menguasai banyak bahasa. Maka selalu dipilih sebagai utusan delegasi menemui para raja. Beliau pernah diutus ke Raja Persia, Kisra. Rasulullah yang mengutus. Itu beliau berbicara bahasa Persia. Suratnya Nabi dibawa. Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafa, ini surat kau berikan langsung kepada Raja Persia, Kisra. Sampai ke istana Raja Kisra, Raja Persia. Pengawal mengatakan, mari suratmu kami berikan kepada raja. Ia katakan, tidak, Nabi memerintahkan kepada saya harus menyerahkan langsung kepada raja. Tidak boleh ada perantara. Dia berbicara bahasa Persia. Nah, pada akhirnya surat tersebut dirobek oleh Raja Persia. Kemudian Abdullah bin Hudzafa kembali ke Madinah melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi berdoa, mazzaqallahu mulkahu. Semoga Allah mencabik-cabik kerajaannya. Di masa khilafah Sidna Umar, kerajaan Persia runtuh. Di tahun 19 Hijriah, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus Abdullah bin Hudzafa ke Romawi. Beliau bisa bahasa Romawi. Berangkat beliau, di tengah jalan terjadi peperangan dengan pasukan Romawi. Kalah mereka dalam peperangan. Akhirnya ditawan. Raja Romawi sudah memberikan pesan Kaisar bahwa kalau ditangkap mereka bawa hidup-hidup. Saya ingin lihat bagaimana keimanan mereka terhadap agama mereka. Karena saya mendengar ini mereka kuatnya itu bukan karena pedang. Mereka kuat karena iman mereka kepada Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa ini tawanan. Abdullah bin Hudzafa dimasukkan ke dalam penjara. Diberikan makanan sehari-hari, daging babi dan khamar. Sengaja dikasih. Beliau tidak makan. Hari kedua dikasih juga makanan itu. Pengawal periksa, masih ada makanan hari pertama, belum dimakan. Hari ketiga dikasih juga makanan yang sama. Dari hari ke-1, kedua, ketiga, Abdullah bin Hudzafa tidak mencicipi sedikit pun makanan tersebut. Padahal dalam keadaan lapar. Maka raja memerintahkan untuk mengeluarkan Abdullah bin Hudzafa. Kemudian raja menawarkan jabatan kepadanya. Kalau engkau masuk agamaku, Nasrani, saya bebaskan engkau. Dan saya akan berikan hadiah. Kata Abdullah bin Hudzafa, saya tidak akan keluar dari agama Islam. Raja tetap membujuk. Kalau begitu, kalau engkau tidak mau keluar dari agama Islam, saya akan bunuh. Kata Abdullah bin Hudzafa, silakan kalau mau bunuh. Itu yang saya cari selama ini. Raja kembali menggodanya. Sudah begini.
engkau masuk ke agama saya kasih kerajaan saya. Ini saya punya kerajaan, saya kasih kepadamu. Apa kata Abdullah bin Hudzafah? Seandainya kerajaan ini kau berikan padaku, dan seluruh kerajaan yang ada di dunia ini kau berikan kepadaku untuk aku keluar dari agama Islam, maka aku tidak akan keluar dari agama Islam, walaupun aku akan mati terbunuh olehmu, apalagi dengan kerajaan yang hina seperti ini. Hanya raja ini marah. Diambil satu tempayan, dituangkan minyak, kemudian dibakar itu tempayan, minyak mendidih. Dia punya sahabat-sahabat yang ikut tertawan, mulai satu persatu dibuang ke dalam minyak di hadapannya Abdullah Hudzafah. Sampai disebutkan dalam riwayat, itu keluar tulang. Tulang dan daging keluar, terpisah, tergoreng dengan minyak yang panas. Satu orang dibuang, orang kedua dibuang. Raja bertanya, bagaimana? Kalau kau tidak mau masuk kepada agamaku, kau akan nasibnya sama seperti mereka. Kata Abdullah bin Hudzafah, tetap saya tidak akan mau. Maka sang raja mengatakan, bawa dia, lemparkan dia ke tempayan tersebut. Ketika pengawal membawa Abdullah bin Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah menangis. Oh, raja bilang, tahan dulu sebentar. Itu dia sudah takut mati, makanya dia menangis. Panggil dia. Kenapa engkau menangis? Kata raja. Engkau takut mati? Dia bilang, bukan. Saya menangis karena saya berdoa setiap hari agar saya wafat dalam medan peperangan. Tapi ternyata saya wafat dengan konyol di atas tempayan. Raja bilang, ini orang seperti apa yang seperti ini? Saya belum pernah temukan manusia seperti ini. Akhirnya raja bilang begini, sudah kita damai sudah. Kau cium kepala saya, engkau selamat, anak buahmu juga selamat. Maka Abdullah bin Hudzafah dalam hati ini berbicara, kalau hanya cium kepala gak ada masalah sebenarnya. Saya selamatkan saya punya saudara-saudara daripada terbunuh. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, baik, dicium kepala raja, dibebaskan mereka. Pulang ke kota Madinah, ini di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai ke Madinah, diceritakan peristiwa ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar menyetujui putusannya Abdullah bin Hudzafah mencium kepala raja hanya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, hakun alaina, wajib bagi kita mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Dan saya yang mulai pertama kali, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini beliau pakar bahasa, menguasai berbagai bidang bahasa. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan kita kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'an ta'alliki bimman dunak waj'alna minkum min tuhibbu wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.